Sebenarnya untuk merubah penampilan itu memang lagi dalam proses. Jadi kayak rambut udah dipotong, terus kayak sekarang memang lagi gemuk badannya, tapi memang lagi proses untuk diet. Memang proses lagi untuk diet. Dan yang paling penting sih, kalau misalnya banyak yang bilang, "Mar, putihin kulit dong, putihin kulit." Aku sih nggak mau, karena kayak memang ini udah ciri khas aku, kulit itu. Jarang ada orang yang bilang kulit hitam manis, gak ada putih manis, yang ada hitam manis. Jadi banyak yang bilang, "Mar, mending putihin kulit deh karena kamu jelek hitam-hitamnya." Sorry, hitam itu bukan kayak seperti ejekan gitu. Kayak hitam itu menjadi ciri khasnya aku, jadi bisa jadi hitam itu eksotis gitu ya. Jadi kayak, yeah, this is me. Kalau menang itu aku tuh pengennya kayak menjadi bintang yang besar. Ya pastinya pengen jadi penyanyi go internasional sih. Pengennya seperti kalau sudah siap Indonesian Idol ini ya. Pokoknya karirku itu aku lebih pentingin pendidikan dulu, tamatin SMA dulu, tamatin kuliah. Tapi kalau kuliah sih kayak ada ikutin karir juga. Jadi kayak mudah-mudahan setelah dari Indonesian Idol ini bisa menjadi go internasional. Kalau nggak menang sama juga. Lebih pentingin pendidikan dulu, tamatin pendidikan dulu, habis itu karir.